lagi ya, mungkin susunan pemain dulu ya dari PSMS ya. Ada nama Legimin tentunya yang sangat dikenal di sana. Tapi ada bintang yang lain, ada Guntur Triaji yang bernomor 10 dan Erwin Ramdhani yang bernomor 93. Ya, dan yang menarik juga adalah bahwa cukup merata pemain-pemain yang berhasil mencetak gol di PSMS Medan, tidak bergantung pada satu pemain. Kalau kita lihat dari apa yang terjadi di babak-babak sebelumnya sampai dengan babak final, inilah dia bagaimana formasi yang akan diterapkan dalam pertandingan final Piala Kemerdekaan ini. Tampak satu striker. Iya, mereka walaupun hanya bermain dengan satu striker, tapi dua pemain mendukung pergerakan striker depan, sehingga bisa dibilang mereka bermain dengan 4-3-2-1 atau 4-3-3. Sementara itu kita lihat Aditya Fajar, Slamet, kemudian juga Andre Sitepu, mantan pemain PSMS ya. PSMS, ada juga Afif, ada Zamnur, ada Andre Eka, ada Jeffrey Kurniawan, Haris Adiatama, Ali Usman, dan Slamet Haryadi. Kembali tadi dari sebelah kiri, Erwin tadi terhentikan lemparan ke dalam untuk timnya. Barang ke dalam tadi sudah dilakukan, Syaiful Ramadan memberikan lagi kepada Erwin. Kita lihat kali ini maksudnya ada Guntur tadi. Belum berbahaya, jebret! Oh, jebret! Oh. Dari peluang yang merupakan hal yang menurut saya tadi mungkin tidak disengaja. Tidak disengaja, betul. Karena arahnya umpan sebetulnya, iya. Bang ya. Tapi posisi penjaga gawang agak sedikit terlanjur maju. Benar. Dan bola memang melenting sangat indah. Benar. Di kaki Guntur. Kemudian dia dilanggar, belum kita bisa saksikan siapa yang sempat ada sliding tadi ya, mungkin jadi berbelok sedikit di sana. Betul. Dan posisi penjaga gawang juga saya pikir tadi out of position. Sudah out ya, betul. Tidak menunggu waktu kali ini, coba kita lihat PSMS Medan kembali mendapatkan peluang, Bu. Iya. Belum bisa kita lihat untuk menembus barikade pertahanan dari Persinga Ngawi. Dan sebaliknya pun begitu. Saksikan. Sudah mulai agak mudah dibaca serangan Ngawi ini karena mereka selalu mengirim bola-bola terupas langsung ya. Tapi kali ini kita lihat pergerakan cukup kosong dari sebelah kanan. Oh, berbahaya! Dan kita lihat apa yang terjadi, jebret! Oh! Ini yang kita takuti dari Ngawi, Bung ya. Tidak terduga mendapat tekanan sepanjang pertandingan, tapi justru mereka yang bisa membobol pertahanan lawan. Jeffrey Kurniawan mendapatkan peluang dan tangan sangat tenang. Dia tahu dia punya peluang, dia punya waktu, dia punya ketenangan untuk tadi 1-2-3 detik mampu berpikir dan mengarahkan bola untuk mencetak gol yang pertama di pertandingan final Piala Kemerdekaan kali ini. Kita saksikan, Bungkus. Iya, tidak dengan tendangan. Emang ini ada kesalahan kiper ya? Iya. Tapi dia sendiri juga sangat tenang, Jeffrey. Benar. Bola tidak ditendang keras, tapi di-placing. Iya, ini yang saya katakan tadi. Dia berlari cukup pelan untuk melihat arah yang dapat ia lakukan ke dalam gawang PSMS Medan, Bung. Iya, bola tidak di-shooting keras, tapi di-placing dengan sangat akurat. Posisi yang sulit dijangkau oleh kiper. Ya, kiper masih mencoba mengejar sebetulnya. Masih sempat bangkit. Benar. Dan jika tidak tenang, bukan tidak mungkin tadi bola melambung. Iya, betul. Kita pelindung kaki dari Kurniawan, ya. Happy birthday. Oh, happy birthday ke 24 untuk Yani. Karena serangan tadi bisa dipatahkan atau justru menjadi hal yang buruk bagi mereka jika ini menjadi gol. Iya. Ya, meskipun punya latar belakang sebagai anak Medan, ya. Terakhir dia ini sebetulnya bermainnya juga untuk pasukan Depok. Depok ya? Waduh, lebih jauh lagi. Lang-lang Buana ini pemain. Itu dekat rumah saya. Guntur, kalau dari ancang-ancang kita lihat dia akan memberikan umpan ini, Bung. Tapi kita akan lihat dulu. Oh, ditendang jebret! Jebret! Oh. Peluang lagi. Dua kali, Bung. Belum beruntung PSMS Medan. Kali sekali mengenai tiang, kali ini mengenai mistar. Iya. Dan biasanya kalau orang Medan itu enggak sabar kalau sudah dua kali, Bung. Iya. Makanya ada lagu satu kali boleh kau sakiti hati ini tapi jangan tiga kali katanya, Bung. Kalau tiga kali pulang, Bung. Iya, makanya ini sudah dua kali tiang, Bung. Betul. Sering ada anggapan, ada mitos bahwa kalau kena tiang lebih dari sekali biasanya membawa sial ya. Membawa sial. Tapi saya pikir sepak bola masih sangat terbuka kemungkinannya dua kali 40 menit, Bung. Paling disimpan dalam hati, Bung, ya. Betul. Padahal sebenarnya dia pengen ngomongnya beda, gitu. PSMS Medan. Saya melihat sisi kiri PSMS masih belum sehidup sisi kanannya, ya. Iya, iya. Dari Erwin, Bung, ya. Betul. Menit-menit awal tadi cukup, tapi sekarang tidak. Baik, sekarang agak menurun, ya. Iya, dan Kurniawan kita lihat mampu untuk membuat pemain PSMS yang terkena kartu kuning. Dan kartu kuning kedua, Bung. Tadi saya ingat, nomor 77 sudah terkena kartu kuning. Asrul mendapatkan kartu merah. Karena dua kali kartu kuning, Bung, menurut Anda kita lihat dulu sebentar, iya apakah ini pelanggaran? Iya, saya pikir dengan dua kaki ya memang ya, meskipun tidak kena langsung, tapi wasit melihat itu berpotensi mencederai lawan. Saya pikir itu yang membuat wasit berkeputusan untuk memberikan kartu kuning yang kedua. Iya, kita lihat respon dari pemain PSMS Medan ini, menyakitkan tentunya,
tapi wasit sudah memberikan keputusan kartu kuning yang kedua, dan ini seperti mengulang, tapi bedanya bukan yang dialami oleh PSIS Medan. Kita tahu bahwa Denny Rumba di babak semifinal terkena kartu merah di menit-menit 37 kalau tidak salah. Ini hampir sama ya, 39. Ini 39, tetapi harus dialami oleh PSIS Medan. Iya, harus menerima saya pikir Asrul ya, meskipun dia kecewa tapi dia harus menerima. Karena memang cara dia mengambil bola tadi memang cukup membahayakan lawan ya. Dan itu saya pikir hal yang positif kalau perusahaan-perusahaan besar sudah ya berbahaya jebret. Ya, gitu. Go. Pemain yang baru masuk tadi, Aldino Ardianto, memecah kebuntuan. Iya, ini yang diharapkan ya, bola-bola seperti itu yang bisa membuat pemain-pemain depan bisa memanfaatkan keunggulan mereka dalam gol bola atas. Berhasil dimanfaatkan, dan dengan skor sementara saat ini saya pikir akan membuat pertandingan jadi sangat terbuka, Bung. Iya, dan ini adalah bagaimana gedebung gitu, Bung. Katanya harus bilang ya, Bung, kalau pemain SMS yang mencetak gol, Bung. Oh gitu ya? Iya, kita lihat di sana sur kali itu headingnya gitu kita. Betul. Mantap kali, Bung. Benar, kita lihat di sini. Dan akhirnya kita juga tadi sudah memprediksi ini adalah titik lemah dari pemain-pemain Persija Ngawi, dan bisa diantisipasi dan bisa dilakukan dengan sempurna, Bung, ya, oleh Aldino. Jadi strategi pergantian pemain yang dibuat oleh Soeharto sangat jitu, Bung. Ya. Dalam keadaan tertinggal dengan jumlah orang sedikit, mereka justru bisa menyamakan kedudukan dari bola atas. Dan cukup emosional, Bung, ya. Jadi bagaimana perayaan golnya, dan kita lihat juga tampangnya. Kita lihat siap untuk mencetak gol lagi, Bung. Tampangnya militan sekali ya. Iya. Peluang untuk PSMS Medan di 1 menit waktu. Ya, kita lihat baca doa di depan lawan yang akan mengambil bola, Bung. Sementara Guntur juga bacain doa dengan bolanya, Bung. Jadi ini sama-sama berdoa dua-duanya, Bung. Kedua tim memang sama-sama religius. Religius sekali di kedua tim ini ya. Peluang kali ini PSMS Medan. Guntur, Triaji. Berikan umpan berbahaya, Jebret! Dan kita sudah berharap memang sejak awal babak kedua, Legimin harus lebih meningkatkan perannya. Dramatis sekali bagaimana cara Legimin mencetak gol di babak kedua ini. Dan kita lihat dua gol dengan cara yang sama. Bagaimana kita saksikan setelah berulang kali Guntur Triaji mencoba memberikan umpan yang sama. Dan sekarang terjawab sudah, bola dilakukan dan dieksekusi oleh Legimin. Yang dari tadi biasanya mereka berdua akan mengambil bola. Iya, dan bola sebetulnya agak sedikit melenting ya. Iya, dan kita saksikan di sini. Iya, agak melenting, agak menyulitkan penjaga gawang memang. Lagi-lagi menjadi titik kelemahan dari penjaga gawang Aditya Fajar, walaupun memang bola juga sangat sulit untuk bisa diantisipasi. Tetapi yang kita katakan dari tadi bahwa peran Legimin Raharjo mengcover satu pemain Asrul yang sudah terkena kartu merah, bahkan sekarang mencetak gol penentu, membuat pemain ini tampaknya namanya akan kembali meningkat. Dan wasit sudah meniup peluit panjang pertandingan tanda berakhirnya final Piala Kemerdekaan 2015. Skor akhirnya PSMS Medan setelah tertinggal 1-0, kemudian kehilangan satu pemain, mampu membalikkan kedudukan, mencetak kemenangan dramatis di menit 91, membuat mereka menjadi juara di Piala Kemerdekaan 2015. Kemenangan yang begitu dramatis, pertandingan yang begitu menarik, dan tentunya hadiah dari seorang Legimin Raharjo yang bukan hanya bisa mengcover posisi tengah yang ditinggalkan oleh Asrul, tapi juga mencetak gol penentu kemenangan. Bungkus, komentar Anda. Iya, saya pikir ini bukti kematangan ya pemain-pemain PSMS Medan dengan situasi yang tidak mudah, kehilangan satu pemain, tapi fighting spirit mereka luar biasa. Dan saya pikir bukan masalah fighting spirit semata, kematangan tim kelihatan di sini ya. Bagaimana pemain bahu-membahu mengatasi persoalan kurangnya jumlah orang, bagaimana memanfaatkan bola-bola yang tidak terlalu banyak mereka miliki, itu menunjukkan betul kematangan mereka sebagai tim. Lebih untuk bisa menerima ini, dan kita saksikan bagaimana yang terjadi tadi sebenarnya duel, karena ada Legimin dan ada satu pemain juga dari Persija Ngawi. Kita saksikan apakah memang terkena Legimin ataukah pemain dari Persija Ngawi tadi. Ya, tampak Legimin yang memenangkan duel itu. Mendahului pergerakan back lawan ya. Di situ saya pikir fungsi seorang pemain senior kelihatan di situ ya. Dan ini menjadi kemenangan tentu saja untuk Kota Medan dan para pendukung PSMS Medan setelah sebelumnya banyak juga dirundung masalah tentunya. Betul. Mudah-mudahan sudah ada tata kelola yang lebih baik,
struktur yang lebih baik dan juga tentunya perencanaan yang lebih baik bagi tim PSMS Medan. Bang, sejak kejuaraan ini dimulai bermain sempurna ya, mereka tidak pernah terkalahkan dari 8 pertandingan.